Selamat kepada pengurus Kuacap Gerakan Pramuka Kabupaten Kutai Timur periode 2021 yang dikomandai oleh Kak Asti Mazhar Bulang. Dari Dinas Pendidikan di sini berharap sinergis yang positif, kolaborasi yang positif terkait penggerakan-penggerakan semua inisiatif ataupun partisipatif kegiatan yang bisa menggerakkan seluruh gugus depan. Kami harap di sini dari Dinas Pendidikan seluruh mabigus yang makanya kami undang mabigus yaitu kepala sekolah yang diundang hanya perwakilan, namun harapan dengan dilantiknya pengurus periode masa bakti 2021-2026 harapannya pergerakan untuk mabigus aktif di seluruh Kabupaten Kutai Timur sehingga seluruh kegiatan baik inisiatif maupun partisipatif terkait gerakan pramuka mampu mempertahankan kuartir gerakan pramuka tergiat Kalimantan Timur yang memang telah ditorehkan oleh masa bakti sebelumnya. Semangat gerakan pramuka, maju terus untuk wawula muda berprestasi Kutai Timur, dan relevansi terhadap kurikulum, terhadap peminatan dan bakat terus disinergiskan terhadap kurikulum Merdeka Belajar.